akan terlihat dewasa dan lebih berwarna. Jadi ini akan keren banget. Kalau album kedua ini materinya menurut saya lebih apa ya, lebih kita lebih persiapannya lebih maju. Kita ngobrol sama Analog Smash juga gimana album kedua lagu per lagu kita share. Jadi semuanya ikutan ada andil di album ini. Dan secara material juga saya pikir sesuai dengan judul albumnya ya, Step Forward, jadi maju ke depan. Karena memang dari album ini pun Bhinneka Tunggal Ika ya, macam-macam genre dipersatukan dalam si Step Forward Betul ini ya. Sekali. Untuk album yang sekarang ini, itu aku bikin agak sedikit lebih dewasa untuk koreografinya. Aku sih lebih ketantang karena materi lagunya buat aku lebih asik. Daripada album sebelumnya. Pastinya.
kalau kita mendengar pernyataan dari Bapak Kunto Handoyo selaku perwakilan manajemen label dan beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan album ini, katanya album Step Forward ini merupakan album yang bisa menunjukkan kemajuan dan kematangan dari bermusiknya kakak-kakak Smash ini. Sesuai judul albumnya, Step Forward berarti maju ke depan. Iya dong, tapi aku penasaran nih Pris, gimana ya tanggapan sama orang-orang yang dicintai sama Smash dan tanggapan mereka tentang album Step Forward ini. Feby, Ivy! Hai, Fia sama Priscilla. Orang-orang yang dicintai sama Rafael, Rangga, sama Kak Diki. Yaitu ada Tante Yudit, ini mamanya Kak Rangga. Terus ada Tante Yeti, mamanya dari Kak Diki. Nah, kalau gitu sekarang aku mau ngomong sama Tante Yudit, sama Tante Yeti. Kita tanya-tanya dulu ya. Nih, selama pembuatan album Step Forward ini, Kakak Rangga sama Kak Diki suka curhat-curhat gitu gak sama Tante atau keluh kesah gitu, cerita-cerita lucu mungkin gimana? Mulai dari Tante Yudit dulu. Sering juga sih, dia suka ngeluh capek gitu ya, tapi karena profesionalisme jadi senyum semangat terus, terus berkarya. Ya, tepuk tangan dong buat Tante Yudit. Nah sekarang Tante Yeti nih, mamanya Kak Diki. Kalau untuk curhat sih gak ada. Cuma kalau tiap pulang, kalau pulang dia suka, "Mama tolong ini lihat lagu ini," katanya, "dengerin apa enak gak?" Katanya, "Oh iya bagus," kayak gitu. Oh jadi suka nanya-nanya komentarnya ya, komentar Tante. Nah kalau Tante Mila nih, aku mau tanya dong. Kalau Kak Rafael kan pasti sibuk banget nih buat ngurusin, apalagi buat kayak ngurusin album baru gini pasti sibuk rekaman, sibuk segala macam. Sedih gak sih kayak waktu sama keluarganya gitu agak berkurang? Sedih sih sedih ya, tapi gimana ya, sekarang jarang telepon-telepon ya, biasanya kan suka telepon-telepon. Tapi ya gimana, soalnya dia kan profesinya udah gitu. Ya. Wah, Kak Rafael. Kalau gitu sekarang, kalau gitu sekarang boleh dong kita minta tante-tantenya ini ngasih semangat buat kakak-kakak Smash atas peluncuran album terbarunya Step Forward. Ayo dong. Tetap semangat ya anak-anakku semua. Ya. Semoga ya. Album Smash kedua ini terima di dan dapat laku lebih dari album yang pertama. Amin. Oke, kalau gitu kita balikin lagi ke Sivia sama Priscilla. Oke, nah tadi kita kan udah nanya-nanya sama orang yang dicintai sama Smash. Sekarang kita mau tanya sama kakak-kakak Smash. Apa sih suka dukanya waktu pembuatan album Step Forward? Banyak kan? Banyak banget. Sukanya kita bisa belajar sama musisi-musisi yang lebih senior dari kita. Ada Om Glenn Fredly, ada Mas Eros, ada Inu Numata juga. Inu nonton. Ada Inu nonton. Ya itu sih sukanya, dukanya apa ya? Dukanya ya tadi itu kita makin berkurang quality time sama bokap sama nyokap, tapi bener, tetap mama sama papa kita selalu support kita. Terima kasih. Bener, bener. Mama. Terima kasih. I love you, I love you. I love you, mom. Oke, okay. Nah sekarang kita mau nanya nih ke Smash Blast. Kalian pada mau dengar lagu-lagu dari albumnya Smash yang Step Forward? Smash Blast nih ya, emang luar biasa spekta semuanya. Tepuk tangan dong buat kalian yang datang ke salah Balai Sarbini hari ini. Nah, tapi Bling kan udah datang ke sini ya. Gak seru kayaknya kalau mereka gak kita suruh nyanyi. Benar, benar. Setuju gak? Setuju. Setuju ya. Setuju dong. OMG Bling. Yo. Thank you.
aduh minta ampun.